Oke teman-teman, setelah video yang kemarin kita bahas yang bagian eksterior ya. Ini sekarang sudah full ya. Dan sebelah kanan ini sudah banyak yang ditempul, tapi yang belakang itu belum ditempul itu. Ini mungkin ada dirapiin juga, tapi aku kurang tahu karena yang ditempul bagian sini aja nih. Nah, kita coba lihat yuk sekarang untuk bagian belakangnya kira-kira seperti apa ya. Untuk bagian belakangnya masih sama ya teman-teman. Untuk bagian yang ini nih kayaknya yang agak ditebelin lagi ini. Nah, ini demi menghasilkan bodi yang bagus nih. Jadi ini kayaknya udah dilapis lebih tebel sih dari yang kemarin ya. Mantap sih, gokil. Untuk atasnya kayaknya masih sama ya teman-teman. Dan sekarang ini, nah, bodi sebelah kirinya tuh yang bagian pintu lagi di dempul itu. Yang bagian pintu sebelah kiri, pintu penumpang berarti ya, pintu penumpangnya. Cakep nih, tinggal nunggu poxy, habis itu masuk ke pengecatan livery. Nah, ini kita coba lihat seperti apa interiornya dari pintu darurat teman-teman. Jadi ini belum ada seatnya ya teman-teman, masih kosong. Itu ada pintu, mungkin pintu toilet. Kita coba lihat ke dalam nanti kalau bisa. Kita lihat dempulannya saat ini. Nah, sudah mulai rapi teman-teman. Nah, ini udah siap poxy sih kayaknya sih. Udah siap poxy sih. Nih, yang buat dempul itu ya. Oh teman-teman, karena ini unitnya Mercy 1626, jadi ini bagasinya space frame atau bisa tembus kanan kiri. Nah, kalau kayak gini nih biasanya bisa memuat barang lebih banyak ya. Cocok sih untuk MTI buat ngambil unit ini. Nah, dempulnya udah rapi kan. Cakep. Sopirnya nggak dilepas ya teman-teman. Bagian depannya sudah didempul nih sekarang nih. Ini wipernya ternyata hilang satu ya. Ini nanti dipasang pastinya dong. Masa ya nggak dipasang. Sudah didempul semua bagian depannya. Ini bagian pintunya pun juga udah didempul. Kita coba izin masuk yuk. Bentar, kalau direkam kayaknya nggak enak. Aku izin dulu ya. Oke teman-teman, kita diizinkan masuk melihat interior dari MTI. Wah, wow, ini ada sih agak jinjit. Wow. Ini bagian dashboardnya masih ori. Ini keren banget. Masih bersih loh ini teman-teman. Ini tinggal dilap aja sudah mengkilat nih, bagus. Untuk pintu sopirnya ini ada talang ya. Talang warna biru stainless ini. Untuk TV-nya ini lagi dilepas karena masih proses pengerjaan. Nah, ini dia interiornya teman-teman. Jadi untuk interiornya di sini semua dibersihkan. Kemarin kalau kalian lihat di channel lain, unit MTI itu datang ke sini membawa jok ya teman-teman. Jadi itu joknya dipasangkan di armada yang sudah rilis duluan, dan jok untuk armada yang sudah rilis itu akan dipasangkan ke sini. Jadi tukeran seat lah istilahnya gitu teman-teman. Jadi ini masih dirapikan dulu. Nah, untuk bagian apa ini? AC sama bagasi dalam. Ini kayaknya cuma dibenerin aja mungkin ya. Ini ada tutupnya nggak sih? Kalau nggak salah nggak ada sih ini. Kayak gini. Bersih ini teman-teman. Dan untuk atapnya ini juga sepertinya udah bagus, ini masih oke lah ya. Wow, mantep, mantan armada pariwisata. Nah, ini dia teman-teman penambahan penambahan toilet di bagian belakang armada MTI. Ini sudah dipasang toiletnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu nantinya
pintu yang mana tadi ya? Nah ini pintu yang ini akan dipasangkan ke situ teman-teman. Jadi bener ya, ini pintu toilet ya. Keren. Nah, untuk seatnya masih ada di luar, belum tahu boleh di shoot atau enggak. Kita nanti coba izin juga teman-teman. Dashboardnya cakep nih. Ini nanti kalau sudah dipasang auto ganteng sih asli. Ini juga gordennya masih terpasang semua ya. Gordennya masih lengkap loh teman-teman. Dari belakang sampai ke depan ini sudah lengkap banget. Nah buat yang tanya joknya dikeluarin dari mana, kalau bis ngeluarin masukin jok itu dari sini teman-teman, dari pintu daruratnya. Nanti dibuka kurang lebih harus ada 2 orang yang bekerja ya. Jadi yang satu dari dalam ngeluarin atau masukin, yang dari bawah nerima atau ngasihin ke orang yang ada di dalam gitu teman-teman. Ini tangga belakangnya nah, seperti ini. Ini udah menurutku udah rapi loh ini teman-teman. Ini tinggal di apa ya, bersihin aja sih mungkin ini. Keren, yuk kita keluar. Jadi kayak gini ya teman-teman untuk interiornya saat ini. Kita tunggu aja update selanjutnya, kira-kira interiornya bakal jadi sekeren apa nih. Yuk kita keluar. Teman-teman, untuk update kali ini bagian eksterior maupun interior dari unit baru MTI, kita tunggu update selanjutnya kira-kira bakal jadi sekeren apa unit ini di episode selanjutnya. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan saat ada di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.